pemain-pemain juga belum terlihat ada yang kecapean. Saya pikir itu yang menjadi tolak ukur Coach Aji tidak merubah susunan pemain. Kita lihat poin toss ya. Rizky Pora dan juga Zé Valente yang hampir musim sebelumnya. Ya, di mana kita lihat bagaimana antusiasme penonton yang juga hadir ke stadion. Dan ini adalah starting 11 yang digunakan oleh Coach Aji Santoso, 4-3-3, dan tidak mengubah satupun susunan pemain utama dibandingkan laga sebelumnya. Iya, memang starting 11 ini sudah menjadi kebiasaan Coach Aji ya. Bagaimana 11 pemain kalau sudah mendapatkan hasil positif itu barang tentu sudah pasti tidak dirubah. Kita lihat Zé Valente yang mungkin akan menjadi penyuplai yang sangat baik buat Tridente, Moreira, Wildan, dan juga Su. Ya, satu yang pasti kita soroti jika berkaca dengan pertandingan menghadapi Persis Solo. Ya, dan ini adalah starting 11 yang digunakan oleh Coach Rahmat Darmawan untuk Barito Putra yang juga menggunakan komposisi yang sama dengan pertandingan sebelumnya ketika menaklukkan Persita Tangerang. Iya, Renan Alves sama Charlie yang tetap menjadi center back yang tak tergantikan, ditopang sama para pemain senior Bayu dan juga Hasim. Mike menjadi penyeimbang di sana untuk memberikan suplai-suplai yang baik pada Gustavo dan juga Rizky Pora. Ya, Gustavo Moreira, ya. Tocantins ini adalah penyerang yang musim lalu datang di pertengahan musim, tapi dia kan tiga-tiganya pernah menang. So, Yamamoto mencoba untuk mendekati kotak penalti, mencari jalan masuk. So, kaki kirinya tadi coba untuk menguji kemampuan Ega Rizky. Iya. Bruno Moreira, oh baik sekali tadi skillnya untuk melewati satu pemain. Dua kali ini sudah Bruno Moreira, tiga kali ini sudah ya. Lepaskan crossing dan sebuah header. Oh, langsung mematikan tadi. Kemampuan Bruno sudah tidak bisa diragukan lagi. Bagaimana dia bisa melewat dua orang dan umpan akurasinya sangat baik. Sundulannya pun sangat luar biasa. Tapi Ega masih bisa menyelamatkan juga dengan sempurna. Ya, sebuah peluang matang tadi bisa dihati. Mungkin mereka ini ya. Oh, cantik sekali kali ini transisi yang dilakukan. Kita lihat, Wildan ke depan, lepas dalam kotak penalti, shooting dari Shoya Mamoto. Di dalam kotak penalti, masih bisa kembali digagalkan oleh Ega Rizky. Iya, dua kali percobaan dari Shoya Mamoto, bagaimana dia shootingannya, tetapi bolanya terlalu mudah diantisipasi sama Ega ya. Sambil memainkan irama yang tepat untuk bergerak direct kali ini. Lepas Reva Adi, mendekati kotak penalti Reva Adi. Situasi yang berbahaya sudah beberapa kali kita lihat. Jadi, tambahan kekuatan di lini pertahanan bagi Barito di sini. Ya. So Yamamoto baik sekali dan kita lihat cukup bebas posisi dari Bruno Moreira. Sudah ada Song Uyong yang mengambil posisi. Uyong dalam kotak penalti. Uyong umpan tarik Bruno Moreira. Oh, Ega Rizky sudah membaca situasinya dengan tepat. Ya. Charlie dengan operan langsung pada Murillo yang cari jalan untuk masuk. Murillo! Primo! Berikan semangat gol! Terdiam gelora Bung Tomo ketika menyaksikan tendangan melengkung dari Murillo yang langsung membuat Hernando Ari harus terbenung. Persebaya 0, Barito Putra 1. Ya, seperti saya bilang dari awal ya, bagaimana mereka begitu tenang memainkan bola dari belakang hingga mendapatkan peluang sedikit pun dan tidak mereka sia-siakan. Oh, sangat luar biasa ini gol, sangat berkelas sekali dari Murillo ya. Ya, gol yang indah dari Murillo. Kita lihat bagaimana ia bisa mengolah sudut bola, sempit, mencari timing dari sudut yang tidak mudah dan eksekusinya istimewa. Bisa dikatakan gol yang sangat sempurna. Luar biasa. Ini dia sebuah pesan yang coba disampaikan oleh Barito Putra. Situasi counter kali ini dimiliki oleh Barito Putra. Lagi-lagi Murillo. Dia sudah berlari dengan kencang. Mencoba untuk masuk ke dalam kotak penalti. Murillo. Murillo! Sebuah tembakan yang bisa dimentahkan oleh Hernando Ari. Ya, keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh Murillo ya. Bagaimana sebetulnya dia bisa cutback ke dalam. Tetapi teman-temannya terlambat untuk support dan dia melakukan itu dengan sangat sangat baik ya. Di mana saat ini Barito sedang memimpin 1-0, Persebaya mencoba untuk melancarkan serangan. Bruno Moreira lepas kali ini menusuk ke dalam kotak penalti. Bruno! Gol! Gol
gol yang sangat spektakuler dari Bruno. Tentunya ini sama dengan gol yang pertama ya, yeah, Murillo ya. Ini pertunjukan dua asing Brazil yang sangat luar biasa. Oh, sangat luar biasa ini. Pergerakan satu, yang kedua ini dia. Sudut sempit jauh. Sama-sama menggunakan tendangan flashing untuk menghasilkan gol. Kali ini Persebaya ya mengelabui Renan Alves tadi, aksi dari Bruno Moreira. Dan sepertinya memang Bruno ini tinggal menunggu waktu ya. Dari pertandingan pertama, dari menit pertama dia beberapa kali melakukan penetrasi yang sangat baik. Persebaya Surabaya 1, Barito Putra 1. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan segera kembali setelah jeda. Barikade pertahanan mereka. Dan kick off. Pivot berpengalaman dimiliki oleh Barito. Ya, untuk bisa mengcover Mike Out ya. Karena Mike Out mungkin mendapat tugas untuk memberikan umpan-umpan yang sangat... Oh, berbahaya! Sebuah header dari Gustavo Tocantins. Membelokkan bola dengan sangat baik dari umpan Rizky Pora. Oh, inilah yang bisa dikatakan sosok dari Gustavo Tocantins ini ya. Jarang sekali mendapatkan bola, tetapi ketika ada peluang sekecil apapun, dia bisa memanfaatkannya dengan baik. Baru saja masuk di dalam lapangan, Bruno main dengan sangat baik. Angkat bola ke dalam dan ditangkap saja tadi oleh Ega Rizky. Coba menghidupkan permainan kembali bagi Persebaya. Bruno angkat dan kita lihat bagaimana Paulo Victor coba untuk mengintai tadi di dalam kotak penalti. Dan tampaknya mengundang sedikit friksi tadi. Ya. Kartu kuning. Ya, memang agak sedikit membahayakan ya. Dijewer ini tadi, Abo. Buat dorongan yang kuat ke depan. Tandukan tadi dari Tocantins. Bagus, Kavi. Bagus! Mencoba kemampuan dari Hernando Ari. Ucapan selamat datang ya, dari Bagus buat Hernando. Kita lihat, jauh sekali jaraknya ini, Abu. Iya, memang harus dilakukan seperti itu ya. Ketika pertandingan berjalan dengan santai, pertandingan berjalan dengan ball position. Kadang-kadang halau keluar, makan Konate. Oh, berbahaya kali ini mencoba menjadi konduktor serangan sebuah counter Murillo. 3-4, Murillo mendekati kotak penalti. Murillo mencari ruang untuk melepaskan tembakan. Murillo! Oh, digagalkan tadi. Nah, ini dia. Bola menyusur. Dan dia sengaja tarik ke dalam untuk mencari celah untuk melakukan syuting. Beda halnya. Oh, wasit Torik Alkatiri. Persebaya Surabaya 1, Barito Putra 1. Jangan kemana-mana pemirsa. Kami masih akan segera kembali setelah ini.